Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di G Channel. Hari ini saya akan menulis janji saya tentang masalah giveaway atau kuis lah. Dan kuis ini hanya untuk hiburan aja. Jangan dinilai masalah besar kecilnya sebuah hadiah, tapi rasa persaudaraan yang harus dinilai. Kenapa? Ini saya demi panjenengan semuanya, para subscriber, para penggemar di channel. Sekali-sekali saya juga ikut pengen menyenangkan atau membahagiakan panjenengan atau memperhatikan panjenengan dengan adanya giveaway itu, ngaten lho. Jadi ada akan mengadakan kuis, dan ini nanti ini pertanyaannya akan saya ajukan nanti. Pertanyaan saya nanti dijawab, jawabannya di kolom komentar. Di video ini Panjal bisa menjawab, nanti disertakan nomor HP atau nomor WA yang aktif dan nomor itu masih di dalam HP. Kan banyak kan nomor hanya sekali pakai, dalam arti nomornya gini, nomor WA kartunya sudah nggak ada, itu kan kadang ada. Makanya saya mohon nanti kalau menjawab pertanyaannya kasih nomor HP yang aktif, dalam arti nomornya masih di dalam HP. Dan kuis ini nantinya akan setiap bulan saya akan adakan hanya untuk bikin gayeng-gayeng baik Semarang lah, juga biar ada warna lain. Lu nyenang-nyenang deh para subscriber, para penggemar Digi Channel, para penonton Digi Channel. Makanya jangan lupa di like, di subscribe. Nanti tiap bulan akan ada giveaway atau kuis. Dan kuis untuk perdana ini melakukan percobaan dengan hadiah sementara ini pulsa satu orang 50.000. Ini saya bagi 5 orang, tidak pakai aturan yang ketat. Pokoknya ini hanya untuk gayeng-gayeng saja, untuk hiburan. Silahkan nanti dijawab pertanyaannya di kolom komentar, dikasih nomor HP. Pertanyaan masih seputar wayang, bukan ke lari kemana-mana. Karena channel saya ini channel budaya, khusus channel budaya. Dan aturannya nggak ribet-ribet banget, yang penting bisa menjawab. Nah nanti siapa yang diantara yang benar yang tak pilih, saya kumpulkan dari satu, saya kopiok, nanti saya live, saya langsung biar disaksikan oleh semua para penggemar Digi Channel maupun subscriber Digi Channel, ya, disaksikan semuanya, nanti dibacakan semua. Nah setelah itu baru nanti aku saya kirim pulsanya itu untuk 5 orang. Ini masa percobaan. Dan nanti kedepannya juga bisa berubah atau bisa lebih berkembang, dalam arti hadiahnya lebih berkembang ya, seperti nanti pulsa 10 orang atau 20 orang atau berapa, dan bisa berkembang atau nanti kaos Digi Channel atau apapun nanti menurut kemampuan saya dan menurut perkembangan Digi Channel nanti bagaimana nanti ya. Dan sekali lagi, jangan dinilai perkara gede cilee atau besar kecilnya hadiah. Ini cuma rasa terima kasih saya kepada subscriber, para penggemar Digi Channel ataupun para penggemar wayang, atas atensi, atas perhatiannya, atas apapun terhadap Digi Channel. Dan ini hanya sebagai rasa terima kasih saya kepada panjenengan semuanya. Karena apa, saya merasa bahwasanya tanpa ada panjenengan tidak akan bisa seperti ini yang namanya channel saya Digi Channel. Karena tidak mungkin lah kalau Digi Channel saya kembangkan secara berdiri sendiri tanpa ada penggemar, tanpa ada pengikut, tanpa ada para subscriber, kan tidak mungkin. Dan ya benar, nanti ide-ide saya ini nanti ditiru oleh semua channel-channel wayang Mbak Menawa, nanti jadi sok gayeng. Tidak apa-apa, tidak masalah, monggo silahkan. Bisa saja, tidak apa kan. Ini hanya untuk hiburan semata, tidak ada niat apapun dari saya pribadi sebagai pengelola atau manajemen Digi Channel, tidak ada.
sama sekali tidak ada, ataupun merendahkan badan tidak ada. Ya, saya ikhlas, hanya ingin bikin gayeng baik. Pertanyaannya ya, didengarkan ya, dengarkan ya. Kemarin saya kan pentas wayang Sleman atau wayang virtual atau wayang online dengan lakon Wahyu Kanalendran. Wahyu Kanalendran itu ada tiga, yang satu namanya Wahyu Cakralingrat, yang dua Widayat Wahyu Dayat, yang tiga Wahyu Cahyaningrat. Wahyu Cakralingrat itu wahyunya ratu. Siapa yang dapat Wahyu Cakralingrat itu nanti bisa jadi ratu atau tidak turunnya bisa jadi ratu. Yang kedua Wahyu Widayat itu wijining ratu atau wadeng ratu. Yang ketiga adalah Wahyu Pamomong. Satu Wahyu Cakralingrat itu yang menerima Raden Arimanyu. Wahyu Cahyaningrat itu yang menerima Raden Garkoto. Nah, kalau Wahyu Widayat ini kan putri. Di saat akan akhirnya lakon, Wahyu Cakralingrat mancing ke masuk ke ragane Abimanyu. Nah, ini Wahyu Widayat ini seorang putri. Ini berbicara, "Kakang, aku matuk kowe mapan ning kono. Entenono ya, Kakang. Sok ketemu ning negara Wirata." Pertanyaannya adalah siapa tokoh wayang yang dimasuki Wahyu Widayat yang tadi bilang waktu Abimanyu dimasuki oleh Wahyu Cakralingrat. Nggih. Jawabannya silakan tulis di kolom komentar. Di kolom komentar kasih nomor telepon yang aktif. Yang aktif loh ya, yang kartunya masih nempel di HP. Nanti nggih. Nanti jawabannya tanggal 25 nanti akan saya live streaming, akan saya jadwalkan sebelumnya biar panjang semua tahu. Nanti saya kopiok pemenangnya 5 orang. Nanti saya umumkan langsung, nanti saya transfer pulsanya. Ngerti nggih? Yang belum subscribe silakan subscribe di nunul gambar loncengnya biar tahu nanti ada pemberitahuan bahwasanya di channel akan mengupload sebuah video. Dan saya mohon sekali lagi untuk panjenengan jangan dinilai hadiahnya, tapi sebagai rasa ikhlas saya, sebagai rasa tresno saya kepada panjenengan semuanya, karena dengan adanya panjenengan TV channel bisa seperti sekarang. Dan ini nanti akan continue tiap 1 bulan sekali mengadakan kuis tiap tanggal 20 ya, di channel ya. Tiap tanggal 20 akan diadakan sebuah kuis. Nanti ada jeda waktu 5 hari baru pengumuman. Ngaten, terima kasih matur sembandun, semata panjang semuanya. Selamat beraktivitas, selamat apapun, yang penting jaga kesehatan ya. Ditunggu jawabannya nanti sampai tanggal 25 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.